Kita rendam selama 3 menit atau 5 menit. Iki piye iki? Ora masalah aku ngudut, udute diguang sayang. Ledak nang kene bae lah udute. Maneman. Kok ngarep kamera pelanggaran. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, salam baik buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, tambah sukses apapun karya dan usahanya. Amin. Oke Mas ya, kesempatan siang ini saya mancing lagi. Ada kawan baru satu hobi, pencinta cacing. Tapi hari ini mau coba pakai lumut Mas ya. Nanti kita sedikit ajarin. Siapa namanya? Cepot. Oh, Mas Cepot, Bang Cepot. Nah, itu kata panggilan aja Mas ya. Itu bersama tuh. Bulan Channel. Di sana itu lagi nongkrong. Bautnya hilang, Mas, Bro. Itu di sana itu di Cepot sana udah ada mancing nyoba ya, udah duluan. Curi star. Biar dapat ikan banyak katanya. Oke, Mas ya, enggak usah lama-lama karena waktu adalah kesempatan, tanpa ada waktu enggak punya kesempatan. Oke. Tapi dapat ayam tadi bos, huh? Ada ayam lewat, tangkaplah langsung, goreng. Iki bocai. Ketinggalan guys. Oke okay. Ketinggalan. Ibnu Plok ketinggalan. Oke Mas, seperti biasa sebelum kita uncal-uncal, kita racik umpan dulu ya. Nih, saya menggunakan campuran ini, sampo Sansil. Kebetulan saya belum pernah coba sama sekali Mas ya. Ini ada rekomendasi dari saudara kita satu hobi suruh pakai sampo. Cuma saya nggak tahu ya. Itu komentarnya di sini nih. Itu sampo essence sampo atau sampo rambut seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kebetulan saya belum pernah nyoba ya. Cara penggunaannya jangan sampai salah Mas ya. Ini ikan nila itu bukan suka sama busanya atau suka sama anunya ya, sama saburnya bukan, tapi aromanya. Kalau udah berbusa seperti ini, tinggal masukkan ini. Nah, ini ya. Nah, ini cukup nih. Lumutnya halus. Kita rendam selama 3 menit. Nah, oke Mas ya, udah 3 menit. Kita ganti pakai air yang bersih. Halus sekali Mas ya. Nanti ini saya campurin sama apa itu ya? Lumut ambal. Lumut ambalnya ini sekalian saya cuci ambalnya. Ya, ganti, usahakan air sabunnya dibuang di darat Mas ya, biar nggak terkontaminasi di dam. Nah, udah siap, tinggal masukkan. Ini separuh aja, nggak usah banyak-banyak. Oke Mas ya, ini spotnya ada di belakang saya. Oke Mas ya, saya menggunakan 2 tegek ukuran 360, senarnya 020 dan rangkaian 2 mata kail. Alhamdulillah Mas, sampel metu Mas Wangilik. Alhamdulillah. Ih, nyangkut pula. Wes, jan cemong lik. Cemong. Huyu. Aduh. Oke Mas ya. Strike perdana wajib diambil. Ini masih mirip gantungan kunci. Alhamdulillah, daripada tanggal 11 gedang kelodok alias Ibnu Plok pising. Alhamdulillah Mas, iwak iki lek masuk angin,
iki piye iki ora masalah aku ngudut udute diguang sayang gedak nang kene bae lah udute meneman kok ngarep kamera pelanggaran. Alhamdulillah kene ngapane klik kok miring-miring ya ora pelanggaran cemong kayak dolan channel lah. Yo. Itu pasti gara-gara aku kesini tuh, ikannya ikut kesini. Oh. Alhamdulillah Mas, masuk kandang. Alhamdulillah ucul. Alhamdulillah. Ucul Mas, ucul. Ucul. Alhamdulillah. Ini cara nih. Oh, tantang yuk. Alhamdulillah lek, enak iwak lek. Enak iwak. Wah, nyasar itu. Lu mah gede lu. Oh. Lu Mas. Wah. Lumayan Mas ya. Lagi benerin kamera kok malah. Di pangan. Masih. Lagi. Seneng meneh kowe. Yo, iwak-iwak tok e. Iwak-iwak tok. Lumayan Masih. Oh, size-nya kasar. Mujarab juga campurannya nih. Tapi banyaknya kecil. Aduh, dilek pula. Enak kowe. Enak kowe. Nek. Oh, ngawakmu ngelawan mata ngelawan orang lawan ya. Orang kalah ya. Iya. Enak kono. Nyampe. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah Masih ya. Langsung nggak pakai lama ya, tapi sayang sekali ya kameranya itu poteng soalnya melawan matahari sana tuh di atas sana terang, di sini gelap, samping kiri ini hutan, jadi dimaklumi ya kalau gelap ya. Nanti saya bawakan lampu patroma biar terang. Alhamdulillah lek nikmat sukane tenan iki wae. Wes tenangel tuturane Mas. Gantungan kunci kabeh. Pokoknya umpan campuran lumut ini, ya. Tidak ada kata boncos. Pulang bawa ikan tapi kurang beruntung, ikannya kecil-kecil. Alhamdulillah lek, ulu sensasi piuh. Langsung Masih ya, langsung direspon. Iwak lek. Gantungan kunci. Alhamdulillah lek iwake gantungan kunci kabeh. Lah umum nan. Betul. Kotor loh lagi. Nanti di mulut. Tenang, tenang. Emosi Masih. Gantungan kunci kabeh dan. Lah mana ada gantungan kunci segitu? Gantungan kunci lah nih. Mana kameraku tinggi kali? Kelihatan ngelik. Hah? Pas segini kurang tinggi terus berarti kalau gini kan apa enggak harus gini nah baru kelihatan. Buset, pokoknya kita ngeliat ini muka kita. Oh alalala. Udah ada kah apa ini ininya
batunya mana? Lah batu itu dapat masang ini. Ini megang ya. Kok dari kalian tadi megang? Ih. Ini tuh. Nah. Orang batunya panjang sengaja biar buat megang gampang. Itu dia kalau ngomongan kayak gitu. Susah-susah deh bikin batu panjang itu, malah dipegang mata kailnya buat ngambil lumut. Biasa masih lagi belajar mencintai lumut. Lumut. Itu masih panjang itu. Terus tarik. Nah, dapat tuh. Besar lek. Nih, ayo gue. Ayo gue. Lumayan ya, kasar. Alhamdulillah masih strike terakhir. Nah, terakhir ya, size-nya masih sama rata, campurannya lumayan haup, cuman ya kecil-kecil. Ini kameranya agak gelap ya gambarnya ya, dimaklumi mas ya. Ojo ngerundel, ngerundel. Oke mas, kita akhiri mancing hari ini ya, karena waktu sudah jam 5 lebih. Nanti keluar dari sini ke jalan besar itu, ngelewatin hutan itu jauh, jalan jelek, gelap, nanti kesasar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Asalopa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa di like dan subscribe-nya mas ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Masih yang mau berbagi resep Uman Jitu ya, sesama angler pencinta lumut, pencinta nila, silakan komentar sebanyak-banyaknya. Biar saya cobain di spot saya ini ya. Nanti videonya saya upload di kemudian hari. Jangan pelit-pelit masih. Biar kawan-kawan kita senang. Oke. Lumayan. Nih, panen. Panen kan? Panen, tapi saya kecil-kecil mas ya. Ikan lagi sulit. Angkut besar kecil mah. Angkut, angkut. Ini coba lihat. Kalau udah nggak angin. Lumayan mas ya, banyak ikan masnya tuh. Merah ikan mas. Pakai cacing nih ya, pakai cacing. Pakai lumut juga ya. Lumayan lah untuk belajar-belajar pakai lumut, udah termasuk mantap.